Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Teman-teman semuanya selamat bertemu kembali nih dengan saya Heri Santo Pada kesempatan kali ini pokoknya saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman semuanya Karena selalu bersemangat untuk bagaimana kita bisa bersama-sama mengawal kasus Subang ini Dan kita berharap mudah-mudahan kasus ini menjadi atensi publik dan kasus ini cepat terungkap Oke kita langsung saja ya teman-teman karena kali ini saya banyak sekali nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman semuanya ada yang sudah melihat ya terkait ada postingan di kolom komunitas salah satu channel. Yang memang channel ini sering sekali update ya memberitahukan tentang kabar dan juga informasi yang ada kaitannya dengan Kang Yoris juga nih dan tentunya dengan saksi-saksi yang lain dari pihak keluarga tentunya. Nah, dalam hal ini saya melihat ada salah satu postingan Yaitu Yoris dan Yanti Mengundurkan diri dari PH Rohman Setelah sebelumnya pindah dari PH Taufan Jika memang benar Jika memang kabar ini benar Artinya Yoris dan Yanti sudah dua kali ganti pengacara Ada apa? Apa karena munculnya Mr. X? Atau ada alasan lain? Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan informasi bahwa Yoris mengundurkan diri dari PH Pak Rohman. Tapi, di sini juga dikatakan bahwa benar ataupun salahnya atau keterangan yang pastinya, kita juga belum tahu ya, teman-teman semuanya. Dan mungkin yang tahu hanya pihak Yorisnya saja. Mudah-mudahan suatu saat juga secara pribadi saya juga dapat memberitahukan kepada teman-teman terkait hal ini. Nah, cuman teman-teman juga tahu ya bahwa Yoris dulu pada saat itu bareng ya dengan saudara Danu mendapatkan pendampingan hukum dari ATS Law Firm yang waktu itu memang bersama saya juga dan setelah beberapa kali dilakukan pendampingan baik di Polres Subang maupun di Polda Jawa Barat, Yoris mengundurkan diri dari ATS Law Firm. Nah, setelah tidak lama dari itu, lalu Kang Yoris masuk ke PH-nya Pak Rohman, yang mana eh, Pak Rohman di sini juga merupakan PH dari papahnya Kang Yoris, yaitu Pak Yosep. Ya, nah, tapi kita sekarang mendengar ada informasi yang seperti ini, kita tidak tahu benar ataupun salahnya. Uh, saya juga harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu, harus menanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan uh, untuk kebenaran ini agar saya dapat memberitahukan kepada teman-teman semuanya, dan saya yakin juga teman-teman juga ingin tahu terkait kabar ini. Nah, oke, okay, lanjut ya, teman-teman. Cuman uh, sekarang ini, saya juga melihat uh, beberapa status, ya, status Kang Yoris di sini, dan mungkin kita juga tahu, ya, bahwa siapapun saksi di dalam kasus Subang itu memang selalu disorot terutama oleh berbagai macam media ya yang tentunya sering sekali menyampaikan atau memberitakan terkait kasus Subang ini. Nah, kita juga tahu bahwa status ini juga merupakan orang menulis status ini memang memang dia juga tahu bahwa ini dipublish ya. Jadi semua orang teman-teman yang tentunya semua kontak yang ada di WA kalau kebetulan misalkan melihat, dia akan melihat uh, status yang dibuat oleh Kang Yoris ini tentunya. Uh, saya yakin dan saya juga paham bahwa teman-teman suju juga pasti mengerti ya, bahwa memang status itu biasanya, kalau di ini dalam hal ini saya berbicara dari sisi kelajiman dulu nih, dari sisi kelajiman adalah uh, lazim dalam hal ini, sesuatu yang memang uh, sering, yang memang banyak orang, itu terbiasa. Dilakukan, ya, salah satu contoh, misalkan dari sisi kelajiman bahwa apabila kita mendapatkan sesuatu musibah atau masalah, kita bisa dikatakan akan terlihat sedih, ya. Dan begitu juga, apabila, misalkan, kita sedang bahagia, maka kita akan menunjukkan kita itu tersenyum, itu dari sisi kelajiman, ya, teman-teman semuanya. Nah, dalam hal ini, saya akan berbicara dari sisi kelajiman, dan tentunya. Ada kaitannya dengan prinsip juga ya. Setelah selesai saya nanti menyampaikan hal ini, saya akan mencoba dulu untuk melihat berbagai macam status Kang Yoris nih. Karena sepertinya saat ini kelihatannya lagi galau. Ini di sini ada status Kang Yoris juga, mereka mau mengkriminalisasi saya soal yayasan. Penyidik tidak bos, mereka orang yang sudah terlatih, nggak bisa dikibuli itulah kira-kira status kang Yoris ya seperti itu. Uh, tetapi saya mempunyai keyakinan sebetulnya hanya kang Yoris sendiri sih yang memang tahu maksud daripada status ini. Kalaupun mungkin kita semua juga dapat menebak, tapi tentunya kebenaran tidak sesuai dengan apa yang dipikiran kang Yoris ya teman-teman semuanya. Di sini juga ada lagi nih, ada cita-cita Mamah dan Amel yang harus saya jalankan, membenahi. Nah ada cita-cita Mama dan Ame yang harus saya jalankan membenahi ini Dalam hal ini membenahinya membenahi apa nih kita tidak tahu Tentunya juga ini anak Kang Yoris nih Di sini juga nih lucu mereka yang minta buat benahi yayasan Sama sekolah eh malah saya yang disudutkan Ayo kenapa? Karena saya sudah tahu dalam pengen yayasan Hehe di luar kasus Tapi di luar kasus ini kan teman-teman nih Nah, di dalam hal ini saya ada juga dari Kang Yoris nih, ini dari WhatsApp ya. Di sini ada WhatsApp mungkin ke Kang Yoris. Di sini tim merasa tidak dihargai Ayoris. Pertanyaan pun tidak mau sedangkan di tidak mau. Nah, di sini tidak mau. Tim maki-maki saya habis. Ya, saya ambil sikap diam saja. Bapak berdoa saja, semoga cepat selesai. Pak Yosep sehat. Sampai jam 2 malam di grup ini, ribut waduh, macam-macam ngomongnya. Untung yang pegang password channel hanya saya, mereka mau up berita tentang Ayoris. Saya bilang tahan biar polisi saja. Hargai Pak Yosep. Jika Yoris tidak mau bicara, ia ya sudah ikhlas saja. Ini kayaknya memang ada. Siap, mungkin ini dari salah satu channel, mungkin entah channel apa ya, karena hanya Kang Yoris juga. Ini yang tahu, ini adalah salah satu bentuk curhatan saja. Mungkin nih, di sini juga selanjutnya ada nih, masih statusnya Kang Yoris juga. Mereka yang minta AA beresin sekolah, tapi mereka yang bikin ulah, memojokkan hahaha. Nah, di sini mereka, mereka dalam arti di sini, siapa kita tidak tahu, mereka yang bikin ulah dan memojokkan aa katanya kita tidak tahu ya mereka yang dimaksud dalam arti di sini oleh siapa di sini ini kalau tidak salah di komunitas channel youtube nya kang yoris nih yoris and family di sini ada tulisan kang yoris ya e, terima kasih atensinya bang ahmad taufan sudirjo yang telah menyampaikan yang telah membantu keluarga kami dan telah menyampaikan kepada Setnek Republik Indonesia diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia saya selaku kakak Amel dan anak bututi berterima kasih kepada siapapun tanpa terkecuali kepada semua masyarakat yang telah mengawal dan membantu kasus Mama dan Amel ini terima kasih sebanyak-banyaknya semoga kasus ini segera cepat terungkap pelakunya amin amin ya robbal alamin nah ini mah saya rasa uh, ucapan terima kasih ya secara pribadi kang Yori wabil khusus kepada bapak Ahmad Taufan Sudirjo atas atensinya telah membuat surat telah membuat kajian versi uh, ATS yang sudah disampaikan kepada presiden dalam hal ini melalui Setnegi ya dan kita juga tahu bahwa surat tersebut sudah sampai dan diterima oleh Setnegi ya dan ini adalah ucapan terima kasih Kang Yoris kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya di sini juga ada status masih Kang Yoris nih kamu yang benar kalau ngomong dari awal jawab yang benar ini dia capture aja nih hmm, ini juga salah satu ungkapan dari Kang Yoris nih. Di sini ada tulisan YouTube seperti ini harus diserang adon mas Ini kayaknya salah satu bentuk kekesalan Kang Yoris nih. Ada salah satu channel mungkin yang ya menurut hati Kang Yoris mungkin tidak berkenaan ya atau apa kita tidak tahu nih hanya Kang Yoris juga yang tahu ya teman-teman semuanya. Nah inilah teman-teman semuanya. Jadi terkadang teman-teman ingin tahu kita ingin memberikan informasi kepada teman-teman ingin mewawancara berapa saksi-saksi. Di kasus sang Subang, karena teman-teman juga ingin tahu, tetapi e, dalam hal ini secara pribadi kita juga kan tidak bisa mengikuti semuanya, apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Ya, kenapa? Karena kita itu kan hanya sebagai bisa dikatakan konten kreator lah. Kalau seandainya ada kesediaan orang untuk memberikan informasi kepada kita, tentunya kita juga akan e, lakukan hal itu untuk dapat memberikan informasi kepada teman-teman. Tetapi apabila memang e, seseorang itu yang dimintai keterangannya sama kita. Tidak mau memberikan keterangan dalam bentuk apapun, ya kita tidak bisa memaksa toh, kita bukan pihak kepolisian ya, beda dengan uh, penyidik ya. Kita itu yang mau saja untuk dapat memberikan informasi, untuk membagi informasi terkait uh, keterangan dari saksi-saksi yang sering dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, baik Polres Subang maupun Polda Jawa Barat, untuk bagaimana kasus ini menjadi terang menderang ya, teman-teman semuanya. Itulah, teman-teman, mungkin ya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kita kembali ya mendengar kembali kepada awal nih tadi cerita awal bahwa kita mendengar bahwa Kang Yoris ada rumor atau berita di salah satu komunitas YouTube yang memang komunitas YouTube ini juga sering sekali menyuarakan Susu Bang ya bahwa Kang Yoris ada informasi mencabut kuasa Sekali lagi, untuk kebenaran terkait hal itu, pada kesempatan hari ini saya tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman. Semuanya saya harus juga mengklarifikasi menanyakan kebenaran terkait hal ini. Dan itu tadi adalah salah satu bentuk status-status Kang Yoris saja. Sepertinya lagi galau ini Kang Yoris nih. Dan apapun bentuk dari status itu tadi seperti apa maksudnya mungkin sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman semuanya hanya Kang Yoris yang tahu ya apa yang ada di pikirannya dia curahkan dia tuangkan dalam dalam bentuk status di pesan WhatsApp nya ya kita sekali lagi bisa menduga mungkin bisa aja menganalisa tetapi saya yakin kepastian dan kebenarannya hanya Kang Yoris yang tahu nah teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait berita Kang Yoris e, mencabut kuasa. Insya Allah saya juga akan berusaha untuk dapat menanyakan kebenaran terkait hal ini dan bisa menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya. Kalau ada sumber yang saya bisa tanyakan ya tentunya sumbernya adalah Kang Yoris langsung ya teman-teman semuanya. Nah itulah e, untuk saat ini demikian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh